Tommy tunggu. Namanya Tommy, seorang siswa kelas 3 SMA yang memiliki impian menjadi seorang tentara seperti ayahnya yang telah gugur di medan perang. Dan ini kisah Tommy dalam mewujudkan impiannya. Oke anak-anak, karena sekarang kalian sudah kelas 12, pasti dari kalian ada yang mau tes ataupun lanjut kuliah. Sekarang aku mau tahu salah satu dari kalian habis dari sini kalian mau lanjut kemana? Saya mau jadi apa? Saya mau jadi polwan ibu. Alasannya? Mau menyusui ibu. Ada lagi? Saya bu. Ya Kardo. Saya mau jadi polisi bu. Alasannya? Mau kasih bahagia orang tua. Oke bagus. Ada lagi? Saya bu. Banyak orang ibu. Oke, bagus. Saya bu, ya? Mau jadi tentara bu. Alasannya? Mau mengangkat derajat orang tua dan mengikuti jejak bapak bu. Mama. Ya ma. Ada sesuatu sama omong. Masih ama. Ini mama, sedikit lagi kan saya sudah lulus SMA, jadi saya mau tes tentara, mau ikut jejak bapak mama. Apa? Mau tes tentara? Ama teringat bapak punasi di medan perang di mana? Sampai bapak meninggal. Tapi ini cita-cita saya dari kecil mama. Pokoknya mama termau, mama termau. Tadi kakak baru minta izin di mama untuk tes tentara, tapi mama tidak kasih izin. Jadi adi bisa bantu kakak kok untuk bantu bujuk mama biar mama bisa kasih izin kakak untuk tes tentara. Iya, nanti bisa coba usaha lagi kakak. Kenapa mama tidak mau kasih izin kakak Tommy sudah untuk tes tentara? Mama teringat bapak punasi di medan perang di mana? Jadi mama termau lagi kakak Tommy begitu. Cukup su bapak yang meninggal di medan perang, jadi mama termau lagi terpulang di kakak Tommy. Tidak mungkin kan Tommy itu sama dengan nasibnya bapak. Siapa tahu dengan dia tes tentara ini dia bisa kasih naik derajatnya keluarga. Pokoknya mama termau. Mama pun keputusan sebulat nona tidak bisa ubah-ubah lemah pun keputusan. Mama termau kehilangan ini nona pun kakak laki-laki satu-satunya. Pokoknya mama termau. Nyata betul juga yang sama nak omong. Saya sebagai orang tua harusnya mendukung sama anak pun cita-cita. Rumah kan jauh, kenapa kau naik sampai lari sampai sini betul?
Karena saya mau tes tentara, tapi saya stres sama mam terkasih izin saya untuk tes tentara. Kenapa? Karena mama takut kehilangan saya seperti bapak. Tidak salah juga kalau mam bilang, tapi sebagai orang tua yang baik, kok mami harus dukung sama engkau supaya engkau tuh bisa dapat cita-cita, raih cita-cita begitu. Itu semua saja tidak boleh egois. Kalau kau ada masalah, cerita sedikit kita. Iya, Tommy. Kalau kau butuh bantuan, serta kita bisa bantu sama engkau, pasti aku bisa. Siap, siap. Kasih teman. Ayo sugi kita lari ke. Berhenti, berhenti sugi kita lari. Disamakan hatimu terluka sempurna. Masalah yang meneru. Oh, perasaan yang rapuh. Ini baru. Tommy, Tommy. Ya, Adi. Ini berkas yang kutuk ini. Oh, kasih Adi. Adi tolong jaga mama, Meka kamu pamit dulu Adi. Iya. Mama. Wih, sama Anna. Terima kasih ama, selama ini mama tidak niat mau larang karena mama takut kejadian waktu itu di kom bapak. Nona, ini kom bapak sudah ada.